Dan ternyata kita sama desainernya. Dan ada beberapa vendor yang pernikahan kita sama juga. Tapi saya sudah strategi susun ini dari Januari. Tetap direncanakan ya, udah. Tetap direncanakan Januari. Betul. Karena kita kan pengen dong vendor-vendor yang terbaik buat pernikahan kita. Tentu ada yang sama. Apalagi ini momennya momen bahagia sekali seumur hidup dan dengan pasangan yang paling kita cintai. Ini adalah momen yang saya tidak mau diulang. Artinya saya pengen maksimal. Saya pengen semua kemauan saya dan kemauan istri saya, bukan diatur oleh seseorang, diatur oleh kebutuhan atau kenapa pun. Itu pernikahan saya. Betul. Pernikahan bukan untuk konten bagi saya. Iya. Tapi kalau bagi orang lain ada yang untuk pernikahan untuk konten, ya silakan, itu hak mereka. Ataupun memang pernikahan ya pernikahan, tapi kebetulan ada konten, ya silakan. Gitu loh. Jadi banyak banget yang bilang kalau saya, "Ah, lu ngikut-ngikut nikah cuma buat konten." No. Saya nikah untuk nikah. Tapi kalau ada konten yang mau meliput, yang melihat, go ahead. Bukan karena konten saya menikah. Tolong dibedakan. Iya. Terus gimana tanggapan dari si Bidar, udah tahu tentang rencana Monica kan besok tanggal 11 Oktober? Intinya begini. Datang tidak datang, dia adalah teman saya, saya akan undang dia. Saya tegaskan, saya akan undang Rizky Bilar dan Lesti. Saya kenal mereka jauh sebelum kita kontroversial. Saya akan undang. Ketika mereka datang, saya akan merasa dihargai dan sangat appreciate buat kedatangan mereka ya. Tapi ketika mereka tidak datang, saya cuma bilang bahwa mereka mungkin sibuk. Insya Allah doanya mereka ada buat saya. Tetap pakai grossman teman-teman. Tetap teman-teman juga. Grossman saya. Siapa? Yang dia aja, nanti siapa aja? Kebetulan saya tidak melibatkan teman-teman entertainment untuk yang groomsman. Karena waktu groomsman itu dari pagi sampai sore. Takutnya mengganggu waktu dia bekerja di TV, di sinetron, ataupun di film yang lain-lain. Oke.